Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di Ketrone Channel. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Tak kurang suatu apapun juga. Ya, untuk kali ini kita akan memperbaiki sebuah set top box merek Rinre ya. Ini kondisinya mati total ya teman-teman. Coba kita colokkan. Ya, sudah kita colokkan dan memang mati total. Untuk indikator tidak ada yang nyala nih ya. Untuk modelnya ini bisa dicatat ya. Di depannya ada nih, yang jelas. Nah, ini ya. DRN511C. Ini sudah 4K Ultra HD. Pak Ultra ya, biasanya Ultra. Sudah ada USB dan kemudian apa lagi ya untuk nah ini HDMI out juga sudah ada. Ya, itu saja ya, nanti kita bisa kita cek kalau sudah jadi ya. Oke, lanjut kita langsung bongkar saja ya. Ini ada dotnya ada berapa nih? 1, 2 ya. Penampakannya setelah kita bongkar ya, ternyata ada elko yang agak melembung itu ya di bagian power supply-nya. Jadi ini power supply sama mesinnya dari jadi satu nih ya. Coba kita colokkan lagi ya. Tadi belum kita pencet powernya ya, barangkali ada. Nah, ini tetap saja ya, nggak mau teman-teman ya. Kita cabut lagi, kita cek bagian ini power supply-nya ini. Kita lepas mesinnya ya. Ya, untuk elko yang kita curigai ini yang melumpung ini bagian sekunder ya, ini 1000 mikro 16 volt. Karena mati total, pertama-tama kita cek bagian ini yang primer dulu ya, primernya ini. Jadi dari 220 volt ya ke ini ya, dan baru ke sekundernya sini. Jadi kita cek kabel-kabelnya dulu. Untuk kabelnya masih bagus. Nah, langsung kita cek tegangannya saja, kita colokkan ya. Di sini 10 mikro 450 volt. 10 mikro 450 volt, kita ukur nanti ya, kita colokkan dulu. Kita lihat aja. Oke, kita colokkan. Ya, kita ukur.
DC ya, 450 volt DC. Apa sekitar 300 harusnya ya. Berarti 87 saya kira normal. Kalian kita ukur yang sekundernya. Sekundernya yang tadi ya, Elko ini. Kayaknya ini. Dan terukur 2 volt ya. Saya ngedrop. Jadi saya curiga Elko-nya rusak. Ini kita cabut dulu. Kita buang dulu, barangkali masih ada tegangan sisa ya. Sekarang kita ukur Elko-nya yang 1000 mikro 16 volt. Aku pakai SR meter. Nah ternyata sedikit ya, sedikit ada tidak normal ya, ini harusnya mentok ya, tapi ini nggak mentok walaupun cuma sedikit ya. Ini harusnya kayak gitu ya. Jadi kita cabut aja, langsung kita ganti. Ya teman-teman, langsung kita ganti. Ini adanya 1000 mikro 35 volt ya, tapi nggak apa-apa, malah bagus ya. Kita pasang, cuma untuk secara fisik lebih gede ya, kemudian masih muat ya. Oke, langsung kita coba ya. Bismillah. Nah, sudah lihat boot ya tulisannya. Indikatornya, artinya ini sudah menyala. Ya. Kita rapikan dulu aja ya.
Ya, kita coba sekali lagi ya. Kita nyalakan. Ya, sudah nyala teman-teman. Tak kira sudah normal ya. Oke, jadi masalahnya hanya itu saja di bagian ini, ada elko yang rusak ya di bagian sekundernya, 1000 mikro 16 volt. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.